TV Saat ini saya sudah bersama dengan Bapak Hans Geni Artanto, Direktur Eksekutif Pelayanan Desa Terpadu. Kita akan berbincang lebih jauh dengan beliau tentang masalah pendidikan maupun tentang bagaimana kita membangun kepemimpinan sejak dini. Apa kabar Pak? Baik. Pak, kita ingin lebih tahu Pak, sebenarnya seberapa penting keluarga itu membangun kepemimpinan? Iya, saya kira. <tuh> pemimpin itu sesuatu yang sangat dibutuhkan bukan cuma oleh sebuah keluarga tetapi bahkan bangsa ini juga membutuhkan pemimpin karena dikatakanlah Amsal bahwa jatuh bangunnya satu bangsa ditentukan oleh hadir tidaknya seorang pemimpin yaitu pemimpin yang benar dan pemimpin yang benar itu akan mengangkat derajat suatu bangsa ya kalau kita melihat sebenarnya sejak usia berapa orang tua mempersiapkan seorang anak supaya mereka bisa menjadi pemimpin baik dalam keluarga dalam gereja maupun bangsa Pak ada dua macam pandangan ya. secara umum orang berkata sebaiknya anak disiapkan pada usia dini Saya kira itu suatu kebenaran ya banyak ahli pendidikan melihat bahwa jika anak disiapkan sejak dini, di masa dini itu adalah masa pembentukan karakter, dan karakter itu identik dengan pemimpin. Ya, karena tidak bisa seorang pemimpin tanpa punya karakter yang luhur, karakter yang bernilai, nggak bisa, gitu. tetapi ada satu hal yang menarik yang diungkapkan oleh Firman Tuhan gitu. bahwa di dalam kehidupan Yeremia, di situ dikatakan bahwa... Sebelum engkau dikandung dalam rahim ibu, ya, Tuhan sudah mengenal dia. Bahkan sebelum dibentuk di dalam rahim ibu, ya, Tuhan sudah menguduskan dan menetapkan dia menjadi pemimpin, itu menjadi nabi, bagi bahasa-bahasa. Nah, ini suatu hal yang sangat uh, menarik karena berarti bukan cuma pada usia dini, bahkan sebelum itu yaitu di dalam kandungan itu pemimpin rupanya dipersiapkan ya ini sesuatu yang sangat e, menarik dari apa yang Bapak bahas Bapak sing untuk Yeremia kalau saya lihat Pak sebenarnya sepertinya ada tiga ini tiga tahap orang sampai dipersiapkan menjadi pemimpin Apakah Bapak bisa berbagi kepada pemirsa pijat ini Iya jadi tahapan pertama ya itu adalah tahapan seorang pemimpin dipersiapkan dalam kandungan Tuhan Nah, mungkin ini mengejutkan orang kok Tuhan mengandung pemimpin ya, ya toh ya di dalam uh, kasusnya Yeremia di sini dikatakan bahwa sebelum Aku membentuk engkau dalam rahim Ibu berarti kan sebelum dalam kandungan ya. toh ya toh. Tuhan sudah mengenal dia Loh, terus ada di mana Yeremia waktu itu ya toh ya ada dalam istilah saya katakan ada dalam kandungannya Tuhan ya dalam pikiran dan hatinya Tuhan Kok bisa ya, toh? Lah, kembali kita melihat karena dikatakan, "Aku telah mengenal Engkau dalam kemahatauannya, Tuhan." Ya Maka Yeremia bisa melihat ke depan bahwa nantinya muncul seorang pemimpin yang bernama Yeremia di tengah situasi bangsa yang sangat unik waktu itu. ...karena kerajaan Yehuda waktu itu mencapai masa keemasan dalam zamannya Raja Yosia. Ini reformator keempat dalam kerajaan Yehuda setelah Asa, lalu kemudian Yosafat, Hiskia, baru Yosia. Tapi tidak berapa lama kerajaan ini meluncur turun, hancur, sampai kemudian rumah Allah di Yerusalem dihancurkan. Lalu kotanya di bumi hanguskan, penduduknya di taman semua pergi ke Babel. Dan tidak tanggung-tanggung penawanan ini bukan 10-20 tahun, 70 tahun namanya. Jadi bayangkan kira-kira figur Yeremia itu pemimpin yang seperti apa. Tentu dia orangnya harus tegar, ya, melihat situasi yang berat itu, tahan bandingan, tapi juga hatinya itu lembut, dia menangis, dia meratap di hadapan Tuhan. Sehingga muncullah kita ratapan, ya you know? itu tangisan tangis ini. Lah Tuhan melihat nih. Oh, ini modenya pemimpin nanti pada masa itu. Lalu dalam pikiran hati Tuhan itu lalu lalu create ya seperti seorang arsitek yang membangun rumah dia ada gambar rancangannya seperti ini kan gitu. Itu tuh rancangannya ada loh, di, di, pikiran hati Tuhan. Lalu itu dirancang. Oh, inilah pemimpin pada masa kejayaan Yosia, Raja Yosia ada kehancuran Yehuda. Ya, nah itu saya katakan itulah dalam kandungan Tuhan. Tahap pertama. Baru kemudian setelah itu Dipersiapkan dalam kandungan. Ya, kan lahir manusia masih lahir lewat lewat kandungan seorang ibu. Di situlah kemudian dikatakan bahwa dalam kandungan Tuhan itu menguduskan dan menetapkan. Nah yang menarik di dalam kandungan ini rupanya. Uh, kita bisa belajar bahwa ada banyak hal yang bisa terjadi kepada anak atau janin embrio yang ada dalam kandungan makanya uh, kita berkata pencuri itu datang untuk mencuri membunuh dan membinasakan ya secara uh, medis ya toh, dikatakan bahwa usia kandungan uh, sampai dengan dua bulan itu masa-masa yang kritis sekali disebutnya sebagai uh, uh, masa organogenesis. Karena itu masa pembentukan organ-organ. Jadi usia 7-8 minggu itu, itu sudah muncul tuh mata ya, uh, lalu telinga ya, lalu mulut, terus terus tangan, kaki. Walaupun baru ukurannya satu, satu inci, dua setengah senti, beratnya dua, dua, 228 gram. Nah, pada masa ini, kalau si ibu ini mengalami sesuatu, gitu, goncangan jiwa dan yang semacam itu, itu bisa menyebabkan cacat, ya, lalu keterbelakangan mental. Makanya nggak heran, gitu. banyak kali orang-orang pada masa seperti itu tidak siap melahirkan anak karena kecelakaan dan sebagainya. Lalu timbul masalah pada bayinya. Ya, Begitu juga mereka yang uh, karena tidak siap melahirkan, lalu kemudian uh, dia berusaha mengaborsi, minum obat, lalu anaknya cacat dan sebagainya. Jadi itu masa yang berbahaya. Bahkan sampai dengan uh, dari usia... 8 minggu sampai 36 minggu itu pun ya itu ada banyak hal unsur-unsur yang bisa membahayakan kehidupan e, janin ya, beberapa aspek bisa penyakit pada ibu misalnya herpes lalu kemudian ya, tahu. bisa juga usia ibu ya, mereka yang usianya e, muda ya sudah menikah kami pelayanan di suku loJ di atas gunung itu Wah itu ibunya masih muda. Anaknya, dia gendong anak satu di depan, di belakang ada anaknya satu lagi, dia tuntun anak satu lagi. Usianya masih muda. Dan saya lihat kematian bayi banyak sekali. Bahkan kematian ibu banyak. Karena dia tidak cukup usianya ya. Belum usia dewasa, belasan tahun sudah menikah. Jadi itu juga hal-hal yang sangat mempengaruhi. Ya. Lalu belum lagi kemudian masalah gizi, ya, e, malnutrisi. Ya. Lalu kemudian obatnya, obat ini termasuk juga alkohol, ya, ya. alkohol, obat-obatan itu pengaruh luar biasa kepada e, keadaan bayi yang yang dilahirkan. Termasuk lingkungan, nah, lingkungan ini pasti termasuk juga peran ayah sebenarnya, ya. Kalau ayah tidak siap menerima anaknya, wah itu itu persoalan besar. Ya anak sudah tertolak, you know, rasa amannya sudah dicuri sejak dari dalam kandungan. Bahkan bisa timbul kemarahan, bisa timbul kebencian dengan si ibunya akan ikat dengan si si bayi ya ada ikatan yang kuat, ikatan emosi yang kuat. Iya pak, bapak tadi sudah berbicara tentang dua hal <tuh> bahwa dari dalam pikiran dan hatinya Tuhan terus dalam rahim ibu. Yang ketiga ini apa, Pak? Nah, ini. Jadi yang ketiga ini jadi seorang pemimpin itu bukan cuma disiapkan di kandungan Tuhan ya, disiapkan di kandungan ibu, tetapi juga disiapkan di kandungan umat umat Tuhan. Ya, umat Tuhan yang melihat situasi yang begitu berat ya. Seperti halnya waktu itu orang Israel di Mesir. Mereka 430 tahun di Mesir, lalu kemudian setelah uh, Yusuf meninggal, lalu mereka mulai ditindas. Lah itu berat sekali mereka. Lah dalam penindasan yang berat itu, lalu kemudian uh, mereka tidak tahan, mereka berseru, mereka berteriak kepada Tuhan. Gitu. Dan jawaban dari masalah itu, Ya, melahirkan pemimpin, memunculkan pemimpin. Musa dimunculkan. cerita orang Israel. Bapak bergerak di bidang pelayanan desa terpadu. Ya. Ya, pasti itu ada di poin yang ketiga tadi, Pak. Ya, ya. Nah, menurut Bapak, apa yang sudah dilakukan oleh pesat sampai hari ini, bahkan mungkin tantangan yang dialami oleh pesat untuk menjalankan supaya hal itu tercapai. Ya, jadi kami saat ini eh, terpanggil untuk mempersiapkan pemimpin ya mempersiapkan pemimpin masa depan ya buat bangsa buat masyarakat ya e, lewat mempersiapkan anak-anak di desa ya supaya mereka bisa menjadi berkat berbangsa ini dan itu kan tidak dengan sendirinya ya, ya. tetapi e, perlu dipersiapkan sih rupa bahkan mulai dari kandungan sampai e, usia dini terus dipersiapkan itu yang e, kami lakukan hari-hari ini ya dan tentu mengerjakan ini dengan ribuan anak-anak yang Tuhan percayakan pada kami tidak bisa sendiri. Kita perlu bergandengan tangan, perlu banyak orang yang bisa mendukung, gitu, sehingga proses uh, pembinaan kepada anak-anak di desa-desa ini bisa terus berlanjut. Karena uh, kita tahu kita punya anak terbatas, ya paling banyak. kalau orang dulu ada lima ya ada yang punya lima ada yang punya dua belas ya toh kalau di Nias kita lihat ya tapi kalau zaman sekarang kan tanya mau punya anak berapa kalau Arthur punya mau punya anak berapa ya, dua, cukup, Pak. dua aja kan nah, <tuk> ya toh nah tetapi pada kenyataannya kita masih bisa mengextend memperluas pengaruh kita bagaimana dengan cara mendukung bergandengan tangan bersama pelayanan kami kita melayani anak-anak di desa itu, mendukung mungkin lima anak, mungkin sepuluh anak, ditambah dengan anak kandung kita dua belas. Wah, itu pengaruh kita, jadi makin meluas, luar biasa. Dan apa yang kita investasikan pada anak-anak gitu, dalam pendidikan mereka, dalam pembinaan kepemimpinan mereka, itu suatu investasi yang luar biasa, bernilai, dan itu bisa jadi seperti bola salju karena dalam pengalaman banyak anak yang ditolong desa ditolong lalu dia jadi pemimpin ya you know. ada orang berkata jadi orang katanya itu you know. itu mereka tidak pernah lupa dia berkata aku begini karena ada orang-orang menolong aku maka aku juga akan menolong orang lain wah itu dampaknya berkali-kali lipat jadi dukungan sangat kita harapkan di banyak orang mungkin bapak bisa berbagi pesan kepada Pemirsa, pijar TV yang mungkin ingin memberikan kontribusi bagi pelayanan pesat ini, Pak. Iya, para pemirsa, uh, pijar TV uh, sangat senang kalau kami bisa menolong banyak orang untuk uh, bersama-sama bergandengan tangan, untuk mendukung mempersiapkan pemimpin masa depan bagi bangsa ini. Bapak Ibu bisa mendukung kami dengan keuangannya dan bisa. Menghubungi Lewat kontak center di Pijar TV Mungkin ya toh, Sehingga akhirnya nanti mereka bisa mengkontak kami Saya kira uh, Itu adalah hal yang Akan menjadi berkat bagi bangsa ini Terima kasih Terima kasih Pak Hans Genin Tuhan Yesus memberkati Dan berkati. Sukses dalam pelayanan yeah. Kepada saudara pemirsa Pijar TV Terima kasih buat perhatian saudara Tuhan Yesus memberkati dalam terang bagi Indonesia.